Informasi lain, saudara, sebuah kapal tersangkut di kolong flyover Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan. Proses pemindahan membuat lalu lintas terhambat. Iring-iringan 6 truk pengangkut kapal milik TNI terhenti saat melintas di kolong flyover Semanggi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Satu unit truk yang berada paling depan tak mampu melewati batas kolong flyover Semanggi akibat tiang kapal yang diangkutnya tersangkut. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Bundaran HI menuju kawasan Senayan mengalami kemacetan cukup panjang. Petugas TNI Polri yang tiba di lokasi berupaya mengeluarkan truk yang tersangkut beserta mencarikan jalur alternatif bagi iring-iringan truk ini.